Lumuri 2 ekor ikan bandeng potong 3 bagian dengan setengah sendok makan air jeruk nipis dan 1 sendok teh garam lalu sisihkan. Rebus 1500 ml air, 10 butir bawang merah, 5 siung bawang putih yang sama-sama diiris tipis, 2 batang serai, 2 cm lengkuas, 2 cm jahe, dan 4 cm kunyit sampai harum. Masukkan ikan bandeng, tambahkan 2 buah tomat yang sudah dipotong, 2 setengah sendok teh garam, dan setengah sendok makan gula pasir. Masak di atas api kecil sampai matang. Rebus 1000 ml air dan 300 gram daging sampai empuk. Sisihkan kaldunya 400 ml. Potong-potong daging, lalu sisihkan. Panaskan 2 sendok makan minyak. Tumis bumbu halus yang terbuat dari 5 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, setengah sendok teh ketumbar sangrai, 2 buah keluak yang sudah diseduh, dan setengah sendok teh terasi bakar, bersama 1 lembar daun salam, dan 2 cm lengkuas hingga harum. Masukkan daging, lalu aduk rata. Tuang kaldu dan 250 ml santan dari 1/4 butir kelapa. Masak sambil sesekali diaduk hingga meresap. Masukkan 50 gram daun melinjo, aduk sampai matang. Menjelang diangkat, masukkan 1 sendok teh air asam jawa dengan 1 sendok makan air. Aduk rata, angkat, lalu sajikan. Iris 6 butir telur ayam rebus tidak putus, panaskan minyak, goreng telur hingga berbalut lalu sisihkan. Rebus 800 ml air, 5 buah bawang merah, 3 buah cabai merah besar bakar belah 2 memanjang, 2 lembar daun salam, dan 2 cm lengkuas sambil diaduk sampai mendidih dan harum. Masukkan telur, aduk rata. Tambahkan 5 sendok makan kecap manis, 1 sendok teh garam, 1 sendok makan gula merah sisir, dan setengah sendok teh pala bubuk. Masak di atas api kecil hingga matang dan meresap.